Rapimnas dan apel kader Partai Gerindra Sabtu malam resmi ditutup. Dalam acara penutupan ini hadir Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Joko Widodo menghadiri apel kader sekaligus penutupan rapat pimpinan nasional Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Tampak hadir menghadiri Presiden, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, serta para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Pembahasan Rapimnas yang digelar sejak Jumat lalu ini salah satunya untuk memutuskan memajukan Kongres Partai menjadi 2025. Kongres yang rencananya akan digelar Agustus 2025 menjadi Februari 2025 karena bertepatan dengan ulang tahun Partai Gerindra.